Penampilan Putri Aryani di Istana Negara membuat para undangan dan peserta upacara kemerdekaan RI ke-78 bergoyang. Dua lagu dibawakan Putri Aryani, Melati Suci dan Rungkat. Saat membawakan lagu Melati Suci membuat Guru Soekarno Putra yang pencipta lagu mengangguk-angguk mendengarkan suara merdu Putri Aryani. Lalu saat menyanyikan lagu Rungkat, seluruh undangan para menteri dan prajurit TNI serentak berjoget di lapangan Istana Negara. Para pasukan upacara ikut menarikan senam senjata diiringi lagu dari Putri Aryani. Termasuk juga Ibu Negara Iryani Jokowi ikut berjoget dari podium. Seperti biasa Putri Aryani bernyanyi sambil bermain piano. Dalam kesempatan itu Putri Aryani minta doa pada Joko Widodo dan seluruh masyarakat Indonesia untuk mengikuti semifinal America's Got Talent pada tanggal 5 September 2023 waktu setempat. Putri Aryani hadir dengan memakai baju adat Sumatera Barat ditemani kedua orang tuanya. Belakangan ini lagu Rungkat sedang trending di TikTok. Lagu itu viral setelah dinyanyikan oleh penyanyi dangdut Happy Asmara dengan kolaborasinya bersama The Saxo Brothers. Banyak yang belum tahu bahwa lagu Rungkat itu merupakan lagu milik Vicky Triprasetyo. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!